Di dalam lautan Pasifik Selatan, tersembunyi sebuah benua yang baru ditemui oleh manusia dalam beberapa tahun lepas. Para pengkaji telah menjumpai bukti akan wujudnya benua ke-8 atau ke-7 bagi sesetengah kawasan yang kebanyakan kawasannya masih tenggelam dalam lautan. Benua yang dinamakan sebagai Zealandia ini berkeluasan 4.9 juta kilometer persegi, iaitu hampir separuh daripada Australia. Hanya 6% permukaan daratan yang timbul dari lautan dan membentuk negara New Zealand serta pulau-pulau kecil. Jadi, video kali ini kita akan melihat sebuah benua yang baru ditemui. Teruskan menonton. Sebelum tahun 2017, Zealandia hanya diiktiraf sebagai mikrokontinen atau serpihan benua seperti Kepulauan Madagaskar. Ia terbentuk oleh dua plate tektonik bumi utama, iaitu Pasifik dan Australia. Ahli sains dan geologi telah dapat mengesahkan Zealandia mempunyai keluasan sehingga berjuta kilometer persegi di atas paras lantai laut, walaupun kira-kira 94% dari benua Zealandia masih ditenggelami lautan. Ahli geofizik bernama Bruce Lujendik asalnya memperkenalkan istilah Zealandia pada tahun 1995 bagi mewakili New Zealand dan kawasan lain di sekeliling yang terpisah daripada benua superkontinen Gondwana pada 87 juta tahun dahulu. Pergerakan geologi permukaan bumi menyusun struktur daratan dan akhirnya Zealandia tenggelam pada 30 hingga 50 juta tahun dahulu selepas terpecah daripada Gondwana. Apakah pandangan para saintis mengenai Zealandia? Pada awal 2017, artikel bertajuk Zealandia, The Hidden Continent diterbitkan di jurnal Geological Society of America memberi kesimpulan bahawa kewujudan benua Zealandia adalah sahih dan amat penting untuk diberi perhatian. Ianya juga telah menarik perhatian masyarakat akan kewujudan sebuah benua baru yang tersembunyi di lautan. Para saintis juga berpuluh tahun mengumpul data mengenai benua Zealandia ini sebelum berjaya menghasilkan artikel bagi membuktikan dakwaan ini. Untuk para pengkaji seperti ahli geologi, penemuan ini adalah penting untuk memahami proses pembentukan muka bumi. Untuk ahli biologi, keunikan flora dan fauna di benua yang masih ditenggelami lautan ini memberi data baru yang menarik untuk dikaji. Oleh itu, ahli geologi, zoologi, botani dan pemelihara alam semuanya mendapat manfaat yang banyak dengan penemuan ini. Adakah benua Zealandia ini diiktiraf secara formal? Tiada badan atau agensi antarabangsa tertentu yang dapat mengiktiraf kewujudan benua baru Zealandia ini. Akan tetapi, artikel sains yang mempunyai data dan maklumat yang sahih amat penting bagi menarik lebih ramai saintis meneruskan kajian. Para saintis akan terus menggali maklumat dan mungkin suatu hari nanti, benua ini akan dimasukkan ke dalam peta dunia serta menjadi informasi sahih bagi dimasukkan dalam buku-buku pelajaran. Adakah penemuan benua Zealandia ini mengubah hubungan politik dan sempadan antarabangsa? New Zealand dan Australia telah bersetuju mengenai penyempadanan marin dalam perjanjian dibuat pada tahun 2004. Negara ini juga bersetuju dengan sempadan plate kontinen bumi yang telah diukur pada tahun 2007. Australia dan New Zealand juga telah membuat tinjauan sendiri secara insentif sebelum bersetuju mengenai persempadanan laut. Data yang diberi oleh badan antarabangsa ini adalah selari dengan artikel saintifik yang ditulis mengenai benua Zealandia. Kesimpulannya, bukti kewujudan benua Zealandia sudah dikaji sejak berpuluh tahun oleh para saintis. Benua Zealandia yang baru ditemui ini adalah benua paling kecil dengan keluasan 4.9 juta kilometer persegi dengan 94% kawasannya masih terletak di dalam lautan. Pada zaman ais beribu tahun dahulu, benua ini masih membentuk daratan. Oleh itu, tentunya banyak fosil yang boleh dikaji untuk memahami keadaan bumi ketika itu. Pelbagai mineral berharga juga pastinya tersimpan di sini. Dengan kemajuan sains dan teknologi, para saintis akan dapat membongkar lebih banyak keistimewaan penemuan besar ini. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.